Baik, berjumpa lagi dengan kami channel Gus Aziz MHD dengan MHD TV Official. Di sini kami akan ngopi santai sekilas tentang Al-Qur'an, begitu bukan? Oke, di sini ada tiga qori internasional yang sangat luar biasa. Dan di paling pinggir. Baik, saya akan memperkenalkan qori mulai dari yang paling pinggir, yaitu ada Ustazah Imratun Jamilah yang merupakan qori internasional 2020 yang menjuarai dari 4 negara delegasi dari kampus IAIN Madura, yang mana ini merupakan perwakilan dari Indonesia. Boleh tepuk tangannya dong untuk Ustazah Imratun Jamilah. Oke, selanjutnya qori yang kedua yaitu Gus Aziz MHD. Beliau ini merupakan qori senior. Tangan juga untuk Gus Aziz MHD. Oke, next itu ada Ustadz Mulhiqul Abror. Beliau juga seorang qori. Dan intinya beliau-beliau di sini merupakan generasi muda yang memiliki suara emas dalam melantunkan Al-Qur'an. Baik, langsung saja biar tidak penasaran seperti apa nantinya penampilan dari ketiga qori kita pada pagi hari ini. Oke, saya serahkan langsung kepada Gus Aziz MHD dan Baca Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi min ahli fadhail wal karamat. Para pecinta Al-Qur'an terkhusus sahabat MHD dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami di sini ada beberapa teman para qori yang sudah pandai di semua irama-irama qiraatul Qur'an, mulai dari lagu Bayati dan juga lagu Nahawan, lagu Ras, lagu Sika dan lain sebagainya. Dan nanti saya akan ingin mencoba satu persatu dari rekan kami di sini. Ada Ustazah Imratun Shalihah, Imratun Jamilah ya. Ustazah Imratun Jamilah dan juga Ustaz Mulhiqul Abror. Kami juga ingin mencoba dan berbagi ilmu seputar qiraatul Qur'an, dan insya Allah juga kami akan mengutip tentang tajwidul Qur'an, akan membahas bacaan-bacaan Al-Qur'an sesuai dengan aturan-aturan ini. Jadi jangan khawatir, kami di sini siap untuk menemani sahabat MHD sesuai dengan permintaan. Dari kemarin-kemarinnya ada permintaan supaya menjelaskan tentang tip ya, tip and trick. Ya, bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik, bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan benar, bagaimana juga cara membaca Al-Qur'an dengan qiraah, dan apa rahasianya suara bisa merdu, bagus dan juga enak didengar, juga nafas bisa panjang dengan nada tinggi juga, itu apa rahasianya, apa di balik semua itu. Kita akan bongkar nanti bersama qori'ah internasional, juga bersama Madura. Di sini ada Ustaz Mulhiqul Abror. Mungkin ada pemaparan terlebih dahulu Ustazah tentang pengalaman selama menjadi qori'ah, mulai tahun berapa dan kapan Anda bisa menjuarai juara internasional, dan di mana proses lomba yang pernah sambian jalani. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat MHD, terima kasih saya sampaikan kepada Gus Aziz karena telah sudi mengundang saya untuk berbincang-bincang santai mengenai ilmu Al-Qur'an, salah satunya ilmu qiraah.
untuk menceritakan tentang pengalaman saya selama belajar dan juga ya intinya saya itu berawal dari rasa tidak suka terhadap tirawat itu ya, tirawat dengan tirawat juga ya. Awalnya itu saya masuk SMA kelas 1, waktu itu ada pentas seni dan kemudian kepala sekolah itu memberikan kuis. Ayo siapa yang hafal surat ini, nanti saya kasih uang gitu. Jadi saya maju ke panggung. Wah, enak sih dapat uang gitu. Lalu saya maju. Nah, saya tuh gak niat untuk membacanya itu pakai lagu. Soalnya saya itu selama ngaji di langgar, di guru ngaji saya, memang guru saya itu sering berlagu kalau ngaji. Jadi saya itu otomatis berlagu gitu, sudah terbiasa ya. Gitu ya. Ya akhirnya pada saat itu ada guru agama yang belum saya kenal juga mungkin tertarik dengan suara saya, dan besok harinya saya disuruh masuk di ekstrakurikulernya. Lalu saya dibimbing latihannya itu seminggu sekali. Nah setahun kemudian saya diikutkan lomba tingkat kabupaten di kecamatan. Tingkat kabupaten antar belajar SMA. Ternyata saya itu langsung juara satu langsung IAIE plus tahun berapa ya? Tahun 2017 ya, kelas 2. Nah untuk tahun-tahun berikutnya saya ikut lagi ya, menang juga, ada yang kalah juga. Saya juga sempat ke Jawa Timur, ke tingkat ya tingkat Jawa Timur di Pasuruan. Waktu itu pengalaman terburuk saya itu menurut saya, karena saya waktu nampil itu grogi. Dan di panggung itu apa ya, ada kurungnya itu dikasih kurung kayak masjid itu, kaca kurung kaca, jadi ber-AC juga ruangannya. Jadi saya itu sudah dingin, terus grogi, takut tidak gugup ya gentara ya, dan akhirnya penampilan saya kurang baik. Dan saya ada di nomor paling bawah, urutan paling bawah itu di Pasuruan. Nah, setelah itu guru saya itu bernama Bapak Maulid Hidayat. Beliau guru pertama saya dalam mengajarkan voli, kiroat, dan saya juga mendapatkan bimbingan yang sangat telaten. Beliau itu sangat telaten, sabar itu ajarnya. Dan berkat semangat dan motivasi dari beliau, saya berusaha untuk tidak grogi lagi gitu. Silakan kirim salam buat beliau. Ya, saya titip salam. Dan terima kasih juga kepada beliau. Mungkin beliau saat ini juga ada di nonton juga. Ya, kepada Bapak Maulid Hidayat, SPDI, saya mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena sampean telah membimbing dan mengajar saya dengan sabar dan telaten sehingga saya bisa Korea. Jadi Korea internasional. Membanggakan itu, ya. Membanggakan lah intinya semuanya gitu. Indonesia juga ya, membanggakan Sampang khususnya. Iya, khususnya Sampang. Sampang ini kan sangat terpencil sekali ya dalam prestasi. Jadi dengan adanya Ustazah Ibim di Kabupaten Sampang ini bisa mengembangkan kori-kori selanjutnya, juga bisa memberi motivasi kepada para pemula-pemula sori in koriat dimanapun, khususnya para pemuda yang bisa. Mungkin Ustaz Muli Kolaborator ada pengalaman yang ingin diceritakan seputar perjalanan menempuh menjadi kori, ingin menjadi kori, pernah belajar di mana, dan lanjut dengan memohon maaf dan juga berterima kasih kepada beliau yang sudah membimbing selama ini sampai bisa menjadi kori terkenal.
bisa sering diundang di acara hafla-hafla imtihan, acara haul, acara kepatihan juga pernah ya. Iya, iya. Oh, acara kepatihan. Iya, enggak apa-apa kita sambil lalu campur dengan bahasa Madura. Iya, kita jangan lupa untuk terus mengembangkan budaya kita ya. Juga bahasa Madura juga sangat penting karena banyak sekali orang Madura tidak bisa dalam hal bahasa Egi pun ketemu ya. Di situ harusnya ya pemuda sekarang ini sangat jarang sekali saya menemukan sangat para pemuda untuk berbicara bahasa Egi pun dengan halus dan lancar. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkapnya ini pakai bahasa Madura. Silakan. Silakan. Pakai bahasa Madura, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris juga enggak apa-apa. Jangan. Sebetulnya ya saya ini termasuk murid dari beliau. Oh, berarti ini pertemuan antara murid dan guru ya. Dan perguruan. Dan ya, tidak banyak pengalaman buat saya, cuma hanya ingin tahu sebagaimana pendalamannya dalam ilmu tajwid atau ilmu pengembangan Al-Quran. Dimulai dari waktu kelas 6 SD sampai SD. Waktu kelas 6 SD itu sangat lama sekali memang. Saya pergi ke Sangkan, insya Allah kawan saya Pak Ustadz Mbak ini, beliau Polri Nasional kita Jawa Timur, juga SMP-nya sama juga. Yang di pondok yang mengajar Ustadz Jamhari sama Ustadz Aziz, dan berinjak ke SMA bertemu dengan Ustadz Budi. Beliau selaku teman perguruan juga. Teman perguruan. Di kelas atau di tempat belajar? Di tempat belajar. Di kelas juga. Alumni SMA juga. Iya. Tapi ya gini lah saya. Enggak sampai lulus ya, Gus. Kalau boleh tahu asli Sampang? Asli Sampang. Asli Sampang. Kalau misalkan asli Mante Sampang ya. Kalau saya di bagian selatan. Resep Pantusel. Oh, Pantusel. Iya. Iya. Pantusel. Iya, benar. Dari pantai selatan ke pantai iya. Begitu. Oke. Mungkin pengalaman pernah mengikuti lomba tingkat kecamatan atau di madrasah-madrasah dulu saat sekolah madrasah atau di sekolah SD, SMP, SMA dan lain sebagainya, S-Tumpung atau apa. Silakan mungkin ada pengalaman, silakan Ustaz. Kalau lomba sih belum pernah Gus. Pernah dulu ikut lomba takbiran di tingkat umum di desa. Pernah menjadi tingkat juara satu. Di selesai? Iya. Juara takbir ya? Iya. Lomba takbir. Di pondok, vokal ya? Iya, di pondok juga takbiran ada lomba merotal, lomba NTT juga nomor satu. Dan waktu saya SMA juga lomba takbir di ini itu juara satu. Tepuk tangan dong, ini apresiasi banget. Tapi pernah saya mengalami kesulitan ya, kan belum ikut NTT sama sekali, jadi nggak tahu ilmunya gitu. Memang waktu itu saya bertemu dengan beliau, Ustadz ini nomor saya nomor pertama. Jadi nggak tahu cara bacanya gimana, cara wakofnya gimana. Yang penting nampil lah gitu. Ya pada akhirnya saya gugur lah. Tahun berapa itu? Kalau nggak salah 2021. Oh, 2020. Iya. 2020. Cukup saja? Iya. Karena waktunya sangat ini. Ada beberapa pertanyaan yang ini sahabat MHD sudah nge-DM Gus Aziz di sini. Nah, suruh ditanyakan ke
Ustazah Imratun Jamilah yang pernah menjuari tingkat internasional ya. Pertanyaan pertama mohon dijawab dengan jujur, jawaban dengan benar, dengan baik. Q&A. Yang pertama, pertama kali belajar qiraat tahun berapa dan di usia yang keberapa? Kalau masih ingat silakan sebutkan. Kalau lupa apa? Kalau masih ingat. Ya. Tahun 2016. 2016? Ya. Ya. Di usia berapa? Di usia